Pemirsa, sepanjang jalan di kawasan Jalan Sudirman Tehok, Kota Jambi, yang biasanya terdapat kursi taman. Namun di awal Juli 2024 lalu, kursi taman tersebut tidak terlihat lagi atau raib. Hal ini membuat Agus P., seorang warga setempat, mempertanyakan. Dikatakan oleh Agus P., warga setempat, sejak akhir Juni memasuki awal Juli, ia tidak melihat lagi kursi yang biasanya tersusun rapi di sepanjang jalan Simpang Sudirman hingga kawasan Simpang Lampu Merah Hotel BW. Biasanya ia dan masyarakat sekitar sebelumnya kerap melaksanakan olahraga jogging maupun bersantai menikmati fasilitas yang dibuat pemerintah tersebut. Karena menurutnya, kawasan Jalan Sudirman itu merupakan jalan protokol yang mesti dipertahankan keindahan dan kebersihannya. Kedepan Agus berharap agar kursi-kursi yang tersusun rapi sebelumnya dipasang kembali, agar dapat menambah keindahan kota serta menjadi daya tarik di jalan protokol yang ramai dilalui pejabat dan pendatang luar daerah itu. Nah, ini pengamatan kita ini kan memang rutin kita warga sini nih. Nah, ini kan lingkungan kita yang kebetulan kan tiap pagi kita sering olahraga ringan lah di pantai. Nanti sekitar akhir bulan Juni, hanya tidak ada lagi kursi seputaran sini. Nah, itu jadi pertanyaan. Tanya apa ya? Kalau bisa ada lagi lah seperti sedia kala kan, dan manfaatnya kan masyarakat sini juga pagi-pagi atau anak jalan-jalan untuk kesini olahraga capek kan bisa istirahat lah. Ya, itu jadi pertanyaan kita. Tim Liputan, JEK TV, melaporkan.